Muti. Hai guys, lihat tuh guys, si Muti lagi bobo tuh guys. Tuh dia bangun tuh guys. Dia lagi hamil guys. Tuh si Mutinya baru kelihatan lagi ya guys. Udah lama nggak upload video guys kita. Tuh si Mutinya bangun tuh guys. Tuh dia salting tuh guys. Dia tuh salah tingkah tuh guys. Malah mainin HP aja tuh. Muti. Hei, kamu kesini dong. Tuh guys, malah dipantatin tuh. Wah, dia malah mainan itu guys. Muti. Halo guys, ini si Muti. Udah lama kita nggak upload video. Si Muti sekarang udah hamil. Nanti kita lihat pas anaknya lahiran. Tetap galak seperti biasa. Muti, ampun. Ampun. Sini, sini dia. Perkenalan dulu sama teman-teman. Tuh, Putih, Muti porota udah gendut, guys. Guys, kita juga mau kasih tahu si Poppy udah meninggal, udah mati dia kemarin karena dia sakit, guys, digalakin sama orang. Muti kayak gini, Muti. Muti, Muti. Muti sekarang lagi hamil. Gak tahu dia itu hamil sekarang udah berapa bulan. Intinya sekarang Muti lagi hamil. Nah guys, jadi salah satu kucing dari kita itu yang bernama Poppy. Kalian tahu kan si Poppy yang anaknya itu ada 4 yang meninggal semua, mati semua. Nah dia itu kan sejenis kucing Persia. Pasti kalian kalau ikutin kita dari awal, berarti pasti kalian bakalan tahu siapa itu Poppy. Jadi awal mula Poppy bisa menyebabkan mati kayak gitu karena dia ditendang sama orang. Tapi aku gak tahu orangnya siapa. Aku dapat informasi dari orang bahwa kucing aku itu disakiti sama orang sekitar rumah. Nah itu sangat-sangat tega sekali guys. Sejujurnya aku tuh bener-bener gak rela ya Poppy dilakuin seperti itu. Apalagi sampai dijahatin, itu sama aja membunuh dia secara perlahan. Ya guys ya, jadi buat kalian yang mempunyai kucing di rumah atau kalian itu melihat peliharaan-peliharaan orang yang berkeliaran di rumah kalian atau di lingkungan kalian, kalian sebaiknya jangan dijahati. Ataupun mungkin dia datang ke rumah kalian minta makan, kalau kalian gak suka, gak usah dianiaya. Jadi tinggal diusir aja, karena kan dia binatang. Dia datang minta makan, gak dikasih, udah dia pasti bakalan pergi kok. Jadi bener-bener aku tuh kesel banget karena aku yang kasih makan gitu loh, tapi dia yang nyakitin sampai membunuh dan menyebabkan Poppy jadi mati. Kalau aku tahu orangnya pasti akan panjang karena aku nggak tahu siapa orangnya. Aku cuma dapat informasi bahwa ya guys, kita lanjut lagi tadi sampai Poppy ya, masih sekitar pembahasan soal Poppy. Jadi aku tuh benar-benar kesel banget ya, si Poppy bisa sampai mati kayak gitu karena dianiaya oleh orang, dan padahal itu masih sekitar lingkungan rumah aku. Dan kemarin kita sempat pertemukan Mika dan Muti. Jadi cerita untuk Poppy itu udah kita stop ya guys ya, udah kita skip. Kita doakan semoga Poppy di sana ketemu sama anak-anaknya dan ketemu sama anak-anaknya Mika juga. Jadi dikuburin, dan itu kita nggak sempat videoin karena aku sama sekali nggak bawa kamera. Jadi ya udah fokus sama Poppy karena Poppy itu bener-bener paling-paling gimana ya, paling sedih karena dia itu meninggalnya bukan penyakit dari dalam atau koreng atau luka atau apa, jadi disebabkan itu oleh orang yang tidak bertanggung jawab atas kesalahan dia ya guys ya. Nah cerita Poppy udah selesai. Kemarin kita udah pertemukan si Muti dan si Mika. Itu sangat-sangat lucu karena Mika dan Poppy itu Mika dan Muti itu sama sekali nggak mau berteman. Dia pasti selalu berantem dan dia selalu saling nyang-nyang-nyang gitu. Muti, sini. Muti, Muti mau nggak ketemu Mika lagi? Hei, Muti. Nah, jadi lagunya Muti itu seperti itu guys. Sekarang dia udah gede, kalau dia hahaha kayak gitu dia langsung marah. Muti, Muti. Muti, Muti.
Muti tuh sekarang pas hamil dia itu kayak jalan sebentar langsung tidur, jalan sebentar langsung tidur. Apa karena dia keberatan bawa perut kali ya, atau emang lelah gitu ya, kayak ibu hamil manusia mungkin gitu ya. Muti, hey, nggak, dia nggak mau bercanda. Sekarang dia udah gede, dia nggak mau bercanda, tapi dia makin galak. Nggak tahu kenapa dia paling beda di antara Mika, Michan, Poppy, Muti paling dia. Muti, hey, Muti, Muti, kabur dia guys. Guys, kita lanjut sekarang. Muti mau karaokean, nyanyi nyanyi nyanyi. Ayo, Muti mau karaokean. Muti, Muti. Nih, Muti mau karaokean guys. Tuh, tuh, mau ngapain kamu? Dia sekarang kegemarannya itu mencium-cium lemari, nggak tahu apa artinya. Nih, karaokean. Ayo nyanyi, nyanyi, Muti nyanyi. Oh, pegang sendiri ya, nyanyi. Halo, halo Bandung, Muti, Muti. Teman-teman, Muti sekarang mempunyai hobi baru, yaitu bernyanyi. Ayo Muti nyanyi, Muti, Muti nyanyi, Muti pintar. Kata. Muti ganas banget guys, kukunya lihat panjang banget kan? Tuh kukunya tuh, tuh marah-marah dia, kabur dia ngambek. Ding ding.